130. Muafiq. Oh, okey. 132. Boleh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin. Allahumma amin. Baik, kita masuk muka surat 132. Muafiq. Makna muafiq masih lagi dalam bab solat berjemaah. Muafiq ialah makmum yang mempunyai masa yang cukup bersama imam untuk membaca Al-Fatihah dengan bacaan yang sederhana. Baik, disebut dalam kitab fiqah, huwa amma adrakal imam bi fatihatil kitab. Al-makmum huwa ma adrakal imam bi fatihatil kitab, iaitu sempatnya makmum itu membaca suratul Fatihah sebelum imam rukuk. Ha, itu makna muafiq. Jika dia muafiq masih belum selesai membaca suratul Fatihah sedang imam telah rukuk, maka hendaklah dia menghabiskan Al-Fatihah itu sehingga imam selesai sujud dan bangun daripada sujud yang kedua. Baik. Orang yang melakukan takbir bersama dengan imam, dia bertakbir dengan imam, kemudian dia tidak sempat menghabiskan Al-Fatihah. Mana baca dia dipanggil batiun. Bati ini artinya lambat. Ada orang dibaca lambat. Sama ada dia sakit ke ataupun was-was ke. Sebab ada orang penyakit was-was, dia baca berulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Itu yang jadi berulang-ulang. Jadi lambat. Maka penyakit was-was ni kena buang lah. Dia tak boleh layan. Kalau layan, maka dia penyakit tu akan semakin bertambah. Maka dihendaklah menghabiskan suratul Fatihah dengan syarat sebelum imam bangun daripada sujud yang pertama. Contohnya macam ni. Dia baca sama-sama takbir, tapi bacaan dia lambat. Imam rukuk, Allahu Akbar, dia tak habis lagi baca. Sami Allahu liman hamidah, dia masih lagi tak rukuk. Allahu Akbar, imam sujud, dia masih lagi tak rukuk. Imam bangun daripada sujud, Allahu Akbar, sembahyang dia batal. Sembahyang makmum tadi batal. Jadi dia tak boleh lambat daripada imam dua rukun panjang. Dua rukun panjang. Apa rukun yang pertama yang panjang itu? Yang pertama rukuk, yang kedua sujud. Iktidal pun rukun juga, tetapi bukan rukun panjang, dia rukun pendek. Iktidal rukun tapi tak dikira. Yang dikira dua rukun panjang. Siapa yang ditinggalkan oleh imam dua rukun panjang, rukuk dan sujud, maka sembahyang dia menjadi batal. Maka dia kena ulang balik solat dia. Kalau dia rasa imam dah sujud, dia masih lagi Al-Fatihah, maka makmum tadi niatlah mufarakah. Niatlah mufarakah. Mufarakah ni putuskan hubungan dengan imam. Baik. Sekiranya makmum masih tidak selesai juga sedangkan imam sudah pun bangun berdiri ataupun duduk tahiyat akhir, maka hendaklah makmum itu memilih sama ada berpisah dengan niat mufarakah. Ini berpisah ataupun terus mengikut perbuatan imam, dan rakaat itu tidak diambil kira. Jika tidak berbuat salah satu antara kedua hal tersebut, maka batallah solat. Batallah solatnya. Kalau kita nak ditinggalkan oleh imam dua rukun panjang, kita niatlah awal-awal mufarakah. Cara duduk dan bacaan tahiyat. Oh, muafiq masbuk dia tak sebut pula. Sebelum ni masbuk. Dia sebut masbuk dulu baru muafiq. Masbuk belakangnya, patut belakang ni lupa. Masbuk tu saya pelik tu, mana masbuk ni? Kita baca masbuk pula. 131. Boleh bang? Masbuk ah.
Baik, makna masbuk, masbuk ialah makmum yang ketinggalan, iaitu makmum yang tidak mendapat masa yang cukup untuk membaca Al-Fatihah bersama dengan imam. Dia ada masbuk, dia ada muafiq dan dia ada masbuk muafiq. Tiga. Dalam ni sebut dua je. Dalam kitab fiqah yang lain dia ada masbuk, ada muafiq, yang ketiga masbuk muafiq. Tiga. Baik, kita baca masbuk dulu. Iaitu orang yang tak sempat menghabiskan suratul Fatihah kemudian imam telah pun rukuk. Walaupun pada rakaat pertama. Dia sampai-sampai imam dah rakaat pertama dah, tapi imam sedang membaca surah. Imam sedang membaca surah pada rakaat pertama, dia baru masuk. Kemudian dia takbir Allahu Akbar. Bila dah masbuk, tak perlulah kita baca doa iftitah. Doa iftitah tak perlu baca. Dia tengah baca Maliki Yaumiddin, imam dah rukuk, maka tak perlu habiskan Al-Fatihah, terus Allahu Akbar. Allahu Akbar, dia rukuk terus. Masbuk muafiq macam mana? Masbuk muafiq macam ni. Sama juga halnya, imam sedang membaca surah, tapi imam baca surah panjang. Imam baca surah panjang, contoh imam baca Al-Baqarah lah contohnya. Dia baru sampai. Imam tengah baca surah panjang, dia baru sampai. Sampai takbir Allahu Akbar, dia baca Al-Fatihah, kemudian dia sempat menghabiskan Al-Fatihah dia, imam belum lagi rukuk. Maka orang ni kategori dia masbuk muafiq. Kenapa? Kenapa masbuk? Masbuk tadi sebab dia sampai lambat. Kenapa muafiq? Sebab dia sempat menghabiskan Al-Fatihah walaupun terlambat. Jadi bila masbuk, tak perlu baca doa iftitah. Kalau baca juga doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira, imam Allahu Akbar, dia pun rukuk juga Allahu Akbar, sedangkan dia ada masa untuk membaca rukun qauli. Dia ada masa baca Al-Fatihah, tapi dia baca yang sunat, maka semayang dia batal. Tapi kalau saya, kalau semayang siang Zuhur Asar ni, saya tak baca doa iftitah, kalau saya tak kenal imam tu. Sebab kadang-kadang kita baca iftitah, dia laju, Allahu Akbar, kita tak baca Fatihah lagi, kelangkabut kita. Jadi baca terus Al-Fatihah. Melainkan kalau kita regular dekat masjid tu dan kita tahu timing imam tu macam mana. Melainkan kalau dia tukar timing, tiba-tiba laju pula, tak sempat baca Al-Fatihah. Kalau tempat-tempat lain, saya akan terus baca Al-Fatihah. Ini disebabkan semasa dia masuk berjemaah, imam sedang rukuk atau hampir-hampir akan rukuk. Orang yang berkeadaan begini, sekiranya dia dapati imam sedang rukuk, maka hendaklah dia terus bertakbir serta niat, dan setelah berdiri sebentar lamanya dalam kadar bacaan Subhanallah, teruskanlah rukuk bersama dengan imam. Dan imam berilah ruang sedikit kepada orang yang baru sampai. Kalau perasan lah, dia tengah rukuk kan, Allahu Akbar, tiba-tiba dia dengar orang bermasuk, kan, relax sekejap, bagi dia peluang sekejap untuk dia takbir dan rukuk bersama dengan imam. Tapi orang yang sampai tu cepatlah sikit. Kan, cepatlah sikit. Dia masuk, masuk-masuk, keluarkan sikat, keluarkan handphone, baru nak pakai mask. Lambat. Jadi imam teruskanlah berdiri lepas daripada rukuk. Sekiranya dapat berhenti bersama imam semasa rukuk, maka itu dikira satu rakaat, walaupun tidak membaca Al-Fatihah, kerana orang yang masbuk, Al-Fatihahnya ditanggung oleh imam. Ada juga saya tengok orang yang mana dia kejar imam, kejar. Dia sampai-sampai je, dia takbir je, Allahu Akbar, imam pun rukuk. Dia baca juga Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malikiyawm. Laju. Imam pun Sami'allahu liman hamidah, dia baru rukuk, dia baru nak rukuk, tiba-tiba imam bagi salam, dia pun bagi salam. Salah tata cara. Salah tata cara. Sepatutnya dia kena tambah lagi satu rakaat sebab dia tak sempat rukuk bersama dengan imam. Tapi ada perbezaan sikit dengan solat Jumaat. Nanti kita masuk bab solat Jumaat, nanti kita akan kita huraikan bab masbuk tu. Baik. Disebut dalam kitab, ada sebuah kitab yang bernama kitab Wablul Ghamam
Kitab tu nama dia Wablul Ghamam fi Mas'alatil Ma'mum wal Imam. Kitab tu saya pernah murojaah, kitab Arab lah. Saya pernah murojaah dulu, murojaah dalam bab masbuk. Tapi pendapat ni pendapat yang kedua ataupun kil. Dalam fiqh ni dia banyak qaul dan kil. Kil ni daripada pendapat ulama-ulama Syafi'iyah. Sekiranya imam itu bacaannya terlalu laju setiap rakaat. Laju dia luar biasa daripada bacaan biasa. Laju sangat. Rakaat pertama laju, kedua laju, ketiga laju, keempat laju. Jadi kita tak sempat nak baca Fatihah, dia rukuk dah. Sami Allahu hamidah, Allahu akbar. Apa kita nak buat? Tapi jarang-jarang berlaku di masjid di Malaysia. Kod-kod lah kalau kita berjemaah di KLIA contohlah. Imam kita siapa? Orang Bangladesh. Orang Pakistan Hanafi ni dah laju. Dia laju, sembahyang laju. Jadi kita baru Malikamiddin dia Allahu akbar. Sami Allahu hamidah, Allahu akbar. Diorang punya makmum tak apa. Sebab makmum mereka orang Hanafi dia tak wajib baca Al-Fatihah. Makmum mereka tak wajib baca surah Al-Fatihah, mereka diam je. Imam rukuk dia pun rukuk. Allah akbar. Subhanallahu alhamdulillah. Kita kena baca. Masalahnya imam dia laju. Jadi kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah taala, pada waktu itu kita potong terus Al-Fatihah dan rukuk bersama imam setiap rakaat. Kita boleh pegang pendapat ni. Imam laju sangat. Bacaan kita tu dah laju betul, tapi dia lagi laju. Kita tengah baca dia rukuk, maka rukuklah. Rakaat kedua pun sama juga, rukuklah. Rakaat ketiga pun tak habis Fatihah, rukuklah. Rakaat keempat tak habis Fatihah, dia rukuk, rukuklah. Ni kil dalam mazhab Syafi'i. Pendapat kecil, boleh diamalkan. Kan? Boleh diamalkan. Tapi kalau imam tempat kita buat macam tu, kita pecatlah dia. Kita lantiklah imam baru. Kan? Tapi Abang Zul okey kan? Abang Zul okey. Kalau imam tempat kita kelang kabut macam tu, mesyuarat agung, kita tukar imam lain. Baik. Sekiranya dia berkesempatan berdiri bersama imam dalam masa yang singkat, maka hendaklah dia membaca Al-Fatihah sekadar mana yang dapat dan teruskan mengikut imam dalam rukuk dengan syarat dapat berhenti bersama dalam rukuk itu. Contoh dia takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Imam rukuk, dia pun teruslah rukuk, Allahu Akbar. Tak wajib menghabiskan suratul Fatihah. Bahkan sunat, sunat kita potong Al-Fatihah dan rukuklah bersama imam. Okey, kemudian kita terus kepada cara duduk dan bacaan tahiyat. Makmum yang masbuk hendaklah duduk mengikut rakaat yang dia berada ketika itu. Sekiranya dia berada pada rakaat yang kedua atau yang ketiga, maka hendaklah dia duduk iftirash walaupun imam duduk tawarru'. Tawarru' ini duduk seperti tahiyat akhir. Iftirash duduk seperti tahiyat awal. Jadi orang yang masbuk dia kena Allahu Akbar, dia duduk terus. Duduk iftirash. Iftirash ni tahiyat awal punya duduk lah. Dan disunatkan dia membaca tahiyat walaupun dia bukan dalam rakaat tahiyat. Dia takbir duduk dengan imam, imam dah tahiyat akhir dah, dia baru masuk, maka disunatkan dia baca juga tahiyat. Manakala mengenai tahiyat pula, makmum yang masbuk bolehlah membaca sehingga akhir tahiyat supaya ia tidak membuang masa, diam sahaja hingga imam memberi salam. Maka kaedah masbuk muafiq ni kita kena tahulah. Masbuk muafiq ni kita kena tahu. Baik, setakat ni ada apa-apa soalan? Imam apa? Masbuk. Setiap rakaat. Kalau tengoklah, kalau kita tahu makmum baru sampai,
rakaat pertama ke, rakaat kedua ke, ketiga ke, keempat ke, kita dengar imam makmum buka pintu kan. Ha, dia buka pintu, kita tengah rukuk, tunggu sekejap. Ya, maksudnya sepanjang rakaat. Bukan sepanjang rakaat, semasa rukuk saja. Alert lah 4 rakaat tu. Tapi kita bukanlah nak tunggu sampai dia takbir, tak. Tengok kepada tasbih kita. Kita baca dengan keadaan yang tenang. Subhan rabbil azim wa bihamdih. Subhan rabbil azim wa bihamdih. Subhan rabbil azim wa bihamdih. Kita dah baca lambat dah. Dia terhegeh-hegeh lagi. Dah bangun. Sami Allah alhamdulillah. Kita dah baca lambat dah. Dah bagi peluang dah. Dia masih lagi lambat. Bersembang dengan orang sebelah lagi. Kau lama tak nampak kan? Ha, contoh. Ha, teruslah kita iktidal lah. Kan? Duduk tahiyat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, pada tahiyat awal, kita duduk iftirash. Rakaat terakhir, kita duduk tawarruk. Mazhab Maliki, rakaat tahiyat awal, kita orang mazhab Maliki, tahiyat awal iftirash, tahiyat akhir pun iftirash. Tahiyat akhir dia sama macam tahiyat awal. Ni orang yang bermazhab Hanafi. Kalau orang bermazhab Maliki, tahiyat awal dan tahiyat akhir dia iftirash. Iftirash ni maknanya rakaat tahiyat awal dan akhir dia dua-dua duduk macam kita punya tahiyat akhir. Itu mazhab Maliki lah. Itu sekadar maklumat saja. Kalau tahiyat awal tahiyat akhir, tahiyat akhir kita duduk macam tahiyat awal. Sah tak sembahyang? Tahiyat akhir kita duduk macam tahiyat awal. Apa hukum solat kita? Sah juga. Sah juga kita punya sembahyang. Sebab duduk gitu mengikut mazhab kita adalah sunat. Baik, rahsia solat berjemaah. Melatih orang ramai supaya sentiasa mematuhi ketua-ketua kerana para makmum wajib mematuhi imam mereka. Ini dipanggil pendidikan dalam solat berjemaah. Pendidikan solat berjemaah, satu hati dan sebagainya. Kalau ikut hukum asal, kita kena rapatkan saf. Kita kena rapatkan saf. Sebab rapat saf tu nak beritahu rapatnya saf dan hati-hati umat Islam. Rapatnya hati umat Islam di antara satu sama lain walaupun berlainan bangsa. Seperti mana di Mekah, Makkatul Mukarramah, semua jemaah di situ lain-lain negara semua. Tapi boleh duduk dalam satu saf. Itulah sebenarnya kesatuan umat Islam. Tapi kerana sekarang ni kita dalam SOP, kita terpaksa jarakkan saf. Tapi jarakkan saf pun sembahyang kita masih lagi sah. Masih lagi sah. Walaupun ada orang dia tak nak datang surau masjid, dia kata masjid surau tak ikut sunnah, kita sembahyang kat rumah. Kita tak dapat buat satu sunnah, jangan tinggal semua sunnah. Orang tak datang surau masjid, dia tak dapat sunnah berjalan ke masjid surau. Dia tak dapat setiap satu langkah fadilat dia, Allah ampunkan satu dosa, Allah naikkan satu darjat, Allah bagi satu pahala. Ganjaran ini orang lelaki tak dapat kalau dia tunaikan solat di rumah walaupun berjemaah. Dia cuma dapat 27 ganjaran pahala, tapi berjalan ke masjid surau dia tak dapat. Kemudian dia tak dapat pahala sembahyang dalam jumlah jemaah yang ramai. Kalau dekat rumah mungkin dia sembahyang 4 orang, berjemaah dia 5 orang, tapi dekat masjid surau ada 50 orang, ada 100 orang, maka berjemaah yang ramai punya sunat dia tak dapat. Macam tu. Tapi tak ramai lah orang yang macam tu. Kalau orang kaki masjid, dia tetap akan datang masjid. Baik. Kecuali kalau kita berada dalam keadaan yang lain. Contohnya kita berada contoh kita bersama sanak saudara. Kita bersama dengan family contohnya. Dalam keluarga kita ada juga yang tak sembahyang, tak solat. Jadi kita buat program solat berjemaah di rumah. Supaya orang tak semayang tu dia segan. Memanglah kalau kita start pergi masjid, start motor pergi masjid, orang tak semayang tetap kat rumah, dia tak semayang. Walaupun seorang-seorang dia tak semayang. Mudah-mudahan kalau kita buat program semayang Jumaat di rumah, semua sekali kumpul bentang sejadah, jadi orang yang tak semayang tadi dia segan-segan dia semayang.
Tertunailah satu kewajipan yang dia nak tinggalkan dengan bantuan kita sebenarnya. Dengan bantuan kita. Contohnya anak-anak saudara ramai tak sembahyang. Jadi bila tengok bapa saudara sembahyang, semua nak sembahyang. Ataupun bapa saudara pun ada ramai yang tak sembahyang. Bila kepala keluarga buat sembahyang jemaah, maka dia terpaksa sembahyang. Terpaksa pun terpaksalah. Janji dia tak tinggalkan kewajipan yang sangat penting. Baik, membiasakan dan melatih kaum muslimin supaya hidup berdisiplin. Berdisiplin. Seperti mana tentera. Safnya lurus. Kemudian imam belum takbir, kita jangan takbir. Imam belum bagi salam, kita jangan bagi salam. Maka itu dia ada rohan, dia ada apa? Dia ada maknawi, dia ada hissi dan maknawi. Secara rohani dan juga secara jasmani punya disiplin. Hatta kadang-kadang orang kafir pun, ada setengah orang kafir, dia suka azan subuh. Dia suka azan subuh. Sebab apa? Kejut dia tidur. Bangun tidur, dia boleh siap cepat dengan sebab orang Islam melaungkan azan. Itu di antara kelebihan azan kepada orang bukan Islam. Kejutkan dia bangun pagi. Tapi ada juga orang Islam yang tak bangun. Tak solat subuh pun ada. Dia boleh bangun pagi tapi tak nak sembahyang subuh. Tak nak pergi kerja. Menimbulkan perasaan sama rata atau persamaan antara umat Islam dalam satu saf. Bismillah. Walaupun kita berlainan pangkat, berlainan pekerjaan, tapi bila dalam satu saf, kita semua sama. Kita semua hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana haji, walaupun lain-lain orang, lain-lain pangkat, tapi kain ihram semua sama. Melambangkan kain jenazah besok, macam itulah. Tak ada kata kalau raja dia kena kapan dengan kain kuning, ke kain kuning raja. Tak ada, semua kain putih. Macam itulah kita punya ihram, semua sama. Kan? Ketika tawaf semua sama, tak ada yang beza. Baik, kemudian membuka peluang untuk berkenal-kenalan antara satu sama lain di suatu tempat. Maka hati sebuah kampung adalah masjid ataupun surau. Maka kalau baik surau tu, baiklah orang kampung. Kalau tak baik surau, bergaduh. Contohnya ada pula grup A, grup B, ada puak A, puak B, itu pecah belah. Kat masjid pun ada puak-puak, pelik betul. Nak rebut apa betul tu? Dia biasa masjid lah, surau ni macam jarang sikit. Sebab surau ni tak glamour, masjid glamour. Duit pun banyak. Tu yang berebut jadi pengerusi tu. Berebut, kalau surau, semua tak nak. Saya sibuk lah ustaz, tak boleh. Dah buat syarat agung ni, nak tukar. Tak nak, orang yang sama je. Orang yang sama je, inilah muka pengerusi. Dulu, kini dan selamanya. Sebab apa? Surau tak berapa ada duit. Ini YB dah masuk campur. YB pun dah join dengan surau. Tak tahulah lepas ni kalau syarat agung semua nak berebut jadi pengerusi ke. Sebab kerja tak ada gaji. Kan? AJK surau ada gaji? Mana ada? Cuba kalau ada gaji tengok. Bertumbuk. Allowance, pengerusi allowance 1200 sebulan. Bertumbuk. Ni kerja tak ada gaji, semua tolak, tak nak, saya sibuk. Kita ada peluang untuk buat, untuk khidmat. Kan Allah kata apa? Baik Quran. Lupa. Ayat tentang memakmurkan masjid. Fadilat dia sangat besar. Dan orang yang khidmat masjid surau ni ada doa khas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa khas Nabi doakan. Satu orang perempuan dia khidmat masjid. Dia khidmat masjid, bersihkan masjid kan. Seorang perempuan tua. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam tak nampak perempuan tua tu. Dia tanya, "Mana makcik tu?" Nabi tanya. Sahabat tanya, sahabat kata makcik tu dah meninggal. Maka Nabi kata, "Kenapa tak beritahu?" Kerana saya nak doakan khas untuk makcik tu. Doa khas daripada Nabi untuk dia. Masya Allah. VIP punya doa. Untuk orang yang khidmat masjid. Sebab tu kalau kita dah bersara, dah pencen, nak buat kerja apa? Ambil jawatan dalam masjid. Bab siap pun tak apa. Ambil jawatan siap pun tak apa.
Dan kebanyakan saya tengok siap ni last dia dapat husnul khatimah, pengakhiran yang baik. Dia tak, siap ni tak glamour pun. Sapu tak kicap, mana ada glamour? Yang glamour imam. Imam dan Bilal. Kan? Orang kenal suara Bilal, orang kenal suara imam. Siap kadang-kadang orang tak kenal. Kadang-kadang tak cicak tu depan depan mata jemaah, panggil tok siap tolong sapu. Orang yang humble kan, tapi pahala besar. Tok Wan saya, datuk saya siap masjid. Kadang-kadang azan, kadang siap. Mati dalam keadaan sujud dalam solat Isyak. Datuk saya meninggal dunia dalam solat Isyak. Dalam keadaan dia punya apa? Sejadah dia dah lipat dah. Mungkin dia sembahyang sunat ba'diyah kot. Dia sembahyang sunat selepas tu, dalam sujud tu dah Allah ambil nyawa dia. Husnul khatimah. Kan siap eh. Dah sibuk semua jadi siap lepas ni. Tak ada seorang jadi imam pun tak boleh juga. Kan bagi-bagilah. Baik. Satu lagi, sekarang ni PKP. Kan sekarang ni dalam masjid surau, masjid solat Jumaat terhad. Solat Jumaat terhad. Okey. Jadi orang yang lambat terpaksa solat di luar pagar contohnya. Di luar pagar. Kalau di luar pagar, jarak luar pagar dengan masjid tu tak jauh. Ha, tak jauh. Maka jemaah boleh solat di luar pagar walaupun di belakang tembok dengan syarat dia kena taklid mazhab Maliki. Taklid mazhab Maliki. Sebab sekarang ni PKP kan, orang kerja pun tak tentu waktu dia. Kadang-kadang bukan dia sengaja nak lambat, oleh kerana dia bertugas. Dia terkejar-kejar nak solat Jumaat. Maka boleh dia sembahyang di luar pagar dengan niat taklid mazhab Maliki. Macam mana nak taklid mazhab Maliki? Apa beza Maliki dengan Syafi'i? Bermula daripada wuduk. Bermula daripada wuduk. Macam mana wuduk Maliki? Apa yang wajibnya? Yang pertama, menggosok-gosok. Menggosok dalam mazhab Maliki wajib. Dalam mazhab kita sunat. Contohlah kita dah tahu dah, ini kalau aku lambat memang semain kat luar. Semain belakang tembok. Tak ada masalah. Kita tak terkongkong dalam mazhab Syafi'i je. Kita boleh ikut mazhab Maliki. Okey, pertama wuduk kita, kita gosok. Sapu muka gosok. Tangan gosok. Kepala. Kepala wajib basuh semua. Semua. Sebab kita nak taklid mazhab Maliki kan, basuh semua. Kalau Syafi'i macam ni je. Syafi'i kepala macam ni je. Tapi kalau Maliki kena basuh semua. Basuh semua. Jadi kita boleh semayang di belakang tembok dengan mengikut mazhab Maliki. Kena buka sikit lah. Tak ada terkongkong dalam mazhab Syafi'i je. Kita boleh ikut mazhab Maliki ataupun mazhab lain. Tapi kena ada maklumat lah. Kena ada maklumat. Baik, kemudian solat Jumaat. Solat Jumaat adalah satu kewajipan fardu ain yang ditetapkan kepada individu lelaki, Muslim lelaki. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang yang beriman, apabila diseru kepada kamu untuk solat Jumaat, maka bersegeralah dia untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diwahyukan solat Jumaat, dulu dipanggil bukan yaumul jumu'ah tapi yaumul urubah. Yaumul urubah, sebelum ada hari Jumaat adanya hari perhimpunan orang-orang Arab. Dipanggil penghimpunan orang Arab, yaumul urubah. Bila Nabi SAW dapat wahyu daripada Allah perantara malaikat Jibril, maka tidak ada lagi yaumul urubah ataupun yaumul malayuwiyah, perhimpunan orang-orang Melayu contohnya. Masa itulah dipanggil yaumul jumu'ah, perhimpunan orang-orang Islam seluruh dunia pada hari Jumaat. Baik, maka disitulah kesatuan hati umat Islam pada hari Jumaat. Kemudian dalam bab Jumaat, dia ada syarat wajib solat Jumaat. Dia ada syarat wajib, dia ada syarat sah. Syarat wajib Jumaat yang pertama, mestilah dia orang Islam. Dia mestilah orang Islam yang berakidah ahli sunnah wal jamaah. Dia tak boleh orang Islam yang berakidah imamiyah, mengaku Islam tapi
apa Imamiyah contohnya. Sekarang ni Islam macam-macam brand ada. Islam Asmaul Husna. Ajaran Asmaul Husna. Ini bawa oleh seorang muslimat. Tapi dia renew syahadah dia balik. Dia renew syahadah dia. Yang dulu sebelum ni kan ada ajaran Asmaul Husna. Saya tak ingatlah kenapa dia sesat tu sebab apa, tapi bila tengok certificate dia, dia punya latar belakang pengajian dia bukan latar belakang pengajian agama. Semua akademik, tapi dia tu orang Islamik lah, dia Islamik, suka pada agama Islam. Pakai tudung labuh tapi salah bawa. Dan dia ada jemaah-jemaah wanita lah. Dia ada grup dia, grup wanita. Baik, yang kedua baligh. Baligh ni maknanya sampai umur baligh, bagi lelaki yang lelaki keluar mani pada umur 9 tahun. Pada umur 9 tahun sekurang-kurangnya, maka sudah wajib ke atasnya solat Jumaat. Jadi sebelum akil baligh, kita sudah didik anak kita pergi sembahyang Jumaat supaya dia jadi biasa. Jadi biasa. Jadi Tok Siak jangan garang sangat dengan budak-budak. Jangan garang sangat. Nampak budak, saya pernah sembahyang, tazkirah dekat satu masjid. Lepas habis tazkirah tu, masuk waktu, saya pun berhentilah tazkirah. Maka orang pun azan. Azan pertama. Jadi sebelum azan kedua, Bilal keluar daripada bilik. Dia bawa tongkat. Sebelum dia selawat, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, sebelum dia selawat, dia ternampak satu orang budak duduk kat saf depan. Budak kecil duduk saf situ lah depan. Dia tengok belakang. Belakang salah cara tu. Budak tu dah duduk situ, tak boleh halau dia belakang. Tak boleh halau dia belakang. Kena biarkan dia kat situ. Tak ada hak pun kita nak suruh halau dia pergi belakang. Sebab apa? Dia dah duduk situ dah. Kenapa orang dewasa lambat tak nak duduk situ? Jadi kalau budak tu kecil hati, dia tak nak datang lagi masjid. Sebab tu Siak masjid, AJK masjid, dia kena berlembut supaya orang ramai datang ke masjid, termasuk kanak-kanak. Kalau tidak, nanti budak-budak ni dia lari. Dah lah kanak-kanak susah datang masjid, kita halau dia lari. Yang ketiga, berakal. Berakal artinya tidak gila. Maksudnya pertimbangan akalnya masih waras. Orang gila tidak diwajibkan solat Jumaat. Yang keempat, merdeka. Hamba tidak wajib solat Jumaat. Mesti orang merdeka, maknanya dia bukan hamba. Dan sekarang ni pun tidak ada lagi hamba. Hamba tak ada lagi zaman sekarang. Sekarang ni semua orang merdeka, tapi nampak macam hamba. Contohnya kalau dia bekerja dengan orang, ataupun dia maid. Kalau maid ni perempuan lah kan. Kalau dia bekerja dekat rumah orang contohnya, dia tetap wajib solat Jumaat. Tak ada orang berhak menghalang dia daripada solat Jumaat. Kemudian lelaki, perempuan dan khunsa tidak wajib. Perempuan dan khunsa tidak wajib. Baik, khunsa ni pun kena tengok juga. Khunsa ni ada dua. Khunsa ni maksudnya dia ada dua alat kelamin. Dia ada dua alat kelamin, wanita dan lelaki. Khunsa pun ada dua jenis. Yang pertama dipanggil khunsa muskil. Khunsa muskil. Yang kedua khunsa wadih. Khunsa muskil, khunsa wadih. Muskil ni tak tahu kecenderungan dia tu kepada wanita ke ataupun kepada lelaki, tak tahu. Kalau wadih artinya jelas, dia ni sebenarnya perempuan, dia ni sebenarnya lelaki. Macam tu. Macam mana? Tengok mana fungsi. Kalau zakarnya berfungsi, maknanya dia adalah cenderung kepada lelaki. Maknanya dia boleh berkahwin dengan perempuan. Kalau alat kelamin wanitanya berfungsi dengan keluar darah haid, maknanya dia adalah perempuan dan dia boleh berkahwin dengan lelaki. Cuma lelaki yang kahwin dengan dia tu seram sikit lah. Sebab alat kelamin dengan dia sama je tengok. Sama macam aku je ni. Dan contohnya, dia sebenarnya adalah perempuan. Jadi kalau khunsa wadih dan dia perempuan, alat kelamin perempuan dia berfungsi, tak wajib solat Jumaat. Kalau dia khunsa cenderung kepada lelaki, maka dia wajib pergi sembahyang Jumaat.
Okey, sekarang ni saf kunsa kat mana? Ha. Dia nak pakai telekung ke pakai kopiah? Ha. Saya pernah muzakarah dengan sahabat saya dengan kitab lah. Khunsa punya saf ni, contohlah dekat dalam dekat Sumatera Selatan ni ada 100 orang khunsa. Ha, contoh didapati 100 orang khunsa. Saf dia kat mana? Kat sana ke sini? Ha, saf dia kat sini. Kalau dia khunsa wadih. Maknanya kalau masjid yang perempuan di belakang, dia tengah-tengah. Dia tu tengah-tengah di antara wanita dengan lelaki. Wanita dan lelaki. Ha, cuma orang datang tengok je lah. Oh, khunsa ni. Khunsa. Ada apa? Ada papan tanda kanak-kanak khunsa. Ha, malulah dia kan. Tapi jarang-jarang lah khunsa ni. Ha, saya pernah pernah tanya seorang doktor, Doktor KPJ, dia datang kuliah saya. Saya tanya, doktor, khunsa ni dalam setiap kelahiran berapa? Berapa orang? Lahir khunsa, lahir khunsa. Ha, dia kata, sejak saya jadi doktor pada tahun 1986 sampai sekarang, seorang je bayi khunsa. Dalam pengalaman dia lah, mengendalikan kelahiran kan. Ha, orang beranak bersalin apa semua, seorang je khunsa. Maknanya, jarang sangatlah berlaku khunsa. Ha, kalau pondan tu bukan khunsa, dia lelaki. Ha, bukan khunsa. Ha, dia lelaki, lelaki asli tapi nak jadi perempuan. Ha. Kemudian sihat. Ha, orang sakit dimaafkan untuk hadir. Sakit pun kena tengok sakit yang macam mana. Ha, sakit yang memenatkan dia untuk menunggu, maka tak wajib dia solat Jumaat. Nak dengar khutbah apa semua, maka dia tidak diwajibkan solat Jumaat. Kemudian bermastautin. Ha, tetap kediamannya. Maka kalau syarat jumlah lelaki 40 orang, maka 40 orang semua itu mestilah bermastautin. Kalau seorang orang musafir, 39 lagi bermastautin, maka tidak sah Jumaat. Ini pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada juga pandangan yang tidak muktamad dalam mazhab Syafi'i, iaitu kurang daripada 40 orang. Yang sekarang ni diamalkan di Selangor dan wilayah. Ha, kawan saya dia khutbah Jumaat, depan dia 5 orang. Khutbah depan 5 orang. Ha, seorang terlelap, seorang tengok jam, seorang mata merah tengok khatib. Ha, seorang lagi main Facebook. Kan boring, tajuk best kan. Tapi depan dia macam tu tak best ya, khutbah Jumaat. Ha, tapi sekarang dah tambah kot. Ha, wilayah dengan Selangor dah tambah jumlah dan luaskan apa ni kapasiti jemaah. Dah isyak tu? Dah. Masya-Allah. Okey. Nanti kita akan masuk syarat-syarat sah Jumaat. Baik, ada soalan tu? Macam mana? Mufarakah rakaat pertama. Dengan sebab? Boleh? Mufarakah pada rakaat pertama. Solat Jumaat? Ha. Baik, mufarakah ni dia tak boleh pada rokat pertama. Dia kena rokat kedua. Ha, yang penting rokat pertama kita dah selesai. Rokat pertama dah selesai, kita bangun. Contohlah kita nak kejar masa lah contoh. Ada kerja yang penting ataupun nak kejar flight ke apa kan. Rokat pertama kita selesaikan. Rokat kedua, bila bangun sama-sama imam, Allahu Akbar. Rokat kedua, niat mufarakah. Niat mufarakah, kemudian kita selesaikan sendiri solat Jumaat. Yang penting kita punya rakaat pertama bersama dengan imam. Ha, selesaikan. Ha. Wallahu alam. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan memberi manfaat kepada saya dan tuan-tuan untuk kita amal dan sampaikan. Jadi kita tutup majlis pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم